perubahan keadaan air. Air boleh wujud dalam tiga keadaan ciri. Air wujud dalam bentuk pepejal, cecair dan gas. Itu bentuk air wujud. Okey. Air boleh berubah daripada satu keadaan ciri kepada keadaan ciri yang lain. Dia boleh ubah dari pepejal ke cecair ke gas. Dia boleh ubah. Keadaan jirim air boleh berubah melalui proses pembekuan, peleburan, pendidihan, penyejatan dan kondensasi. Ada lima proses ni yang mana air ni dia boleh berubah. Pekerja saja dia boleh berubah. Alright. Sekejap kita tengok macam mana proses tersebut berlaku. Yang ni gambar ni di Batu Feringgi. Sama ombak ni. Alright, di Batu Feringgi. Oh, ni gambar air sirap. Air dalam keadaan cecair, sirap limau yang sebancuh. Lepas tu dalam keadaan cecair, bukan dalam bentuk lain. Dan sebab apa bancuh dalam ni, sekejap lagi kita akan nak buat satu, kita akan buat satu, nak tunjuk bagaimana air ni dalam bentuk cecair ni, sirap limau ni, dia berubah bentuk. Dan apakah yang menyebabkan dia berubah bentuk? Jadi proses pembekuan, jadi bubuh dalam peti ais, bahagian freezer subuh. Air bertukar menjadi ais. Dalam freezer ni air akan bertukar jadi ais. Pasal apa yang bertukar jadi ais? Dalam proses ini air kehilangan haba. Tempat itu sejuk, dia hilang haba. Dan air seterusnya bertukar menjadi ais. Tengok tu, tunggang pun dia tak terbalik, tak keluar air, dah beku dah. Air tu telah menjadi beku, menjadi ais. Air bertukar menjadi ais, berubah jadi ais. Jirim dia berubah jadi ais. Abang krah. Tak boleh minum lagi. Kena biar dia lebok dulu, sekejap lagi baru boleh minum. Okey, itu proses. Ini lagi satu proses pembukuan. Yang ni kopi. Kopi ni sebubuh dalam bekas tupperware. Bekas tu bekas, bagi dia beku. Bawa terkeluar. Tu dia. Bawa sedikit ketui bentuk dia. Tu ais. Air bertukar jadi bentuk ais. Okey ya. Ini dia. Okey, proses peleburan. Peleburan ni melibatkan proses mana, di mana air dalam bentuk pepejal ais bertukar menjadi cecair. Jadi bertukar menjadi air. Ais jadi air. Ini proses peleburan. Bukan ais cayak. Kita tak sebut ais cayak, cayak tak. Ais lebur. Ini kita lebur. Ini lebiak. Sebiak di dapur tu, ais melebur jadi air. Tengok. Dia mula dia lebur. Dia biar pergi ke dia. Tunggu lagi. Pasal apa dia lebur? Ais menerima haba dari persekitaran. Keadaan inilah yang menyebabkan berlakunya proses peleburan. Ais tadi dia terima haba pada sekitar. Jadi kawasan di luar tu lebih ni panas. Okey. Jom kita siasat proses penyejatan pula. Oh. Tadi dah peleburan, penyejatan. Guna seguna yang tadi, ayak kopi yang sama tadi dalam mangkuk tadi. Setanda hak biru tu. Lepas tu terletak tengah panas. Lepas sehari dia jadi tu. Proses penyejatan. Kamu tengok dia turun. Takat tu turun, ayak tu turun. Cecair bertukar menjadi gas. Tapi tak nampak lah kan, sebab proses penyejatan tak nampak. Lepas beberapa ketika dia turun. Lepas tu biak lagi. Yang ni setinggal lagi. Dia turun lagi. Tersejat lagi. Berlaku proses penyejatan. Nampak tu. Proses penyejatan berlaku pada sebarang suhu bawah takat darjah, bawah takat didih air. Didih air 100 darjah Celsius. Bawah tu dia berlaku proses penyejatan. Air tersejat menjadi wap air. Yang tu sebut kopi lah. Ini tak kering betul lagi. Waktu saya buat video tu dia tak kering betul. Tu proses penyejatan dia tinggal sebut kopi. Air semua, kebanyakan air dah tersejat sebagai wap air ke udara. Yang tinggal bekas tu saja, dalam bekas mangkuk saja tinggal yang tu. Ni tak kering baru dalam ni, dalam sehari lebih dua hari. Mungkin ketiga empat hari dengan cuaca yang kering,
panas, dia akan lebih cepat tersejat. Macam pakaian yang kita jemur, baju yang kita jemur, tak lagi dia kering, air itu semua telah tersejat ke atas. Itu proses penyejatan. Okey. Ini pula rebus telur. Bukan rebus telur, proses pendidihan. Memang kita rebus telur, tapi ni proses pendidihan. Air cecair bertukar menjadi gas. Ini proses pendidihan. Proses pendidihan ni air mendidih. Wap air atau steam, boleh tukar wap air ataupun steam, terbentuk apabila air mendidih. Bila mendidih ada wap air. Nampak putih-putih tu. Pada suhu 100 darjah Celsius, nampak yang naik sikit-sikit tu, putih-putih. Wah, tu. Tengok tu teh. Pengok tu teh. Proses ini berlaku apabila air terima haba. Kita bubuh atas dapur, terima haba secara berterusan sampai air tu mendidih suhu 100 darjah Celsius, maka kita namakan proses pendidihan. Kalau tak sampai 100, dia bukan proses pendidihan lagi. Faham? Dia mesti 100. Pendidihan tu tengok-tengok apa? Belakang putih-putih duk naik. Wah, itulah wap air. Mak tengok-tengok tu saya pati. Kan? Itu. Itulah wap air ataupun steam. Hai. Siapa sebut pula? Okey. Ini yang tengok-tengok nampak. Tak payah duk tengok. Tu. Wap air duk naik. Yang ni rebuih halia. Dia mendidih tu. Halia, so rebuih halia. Tengok. Yang putih duduk naik, itulah wap air. Ataupun kita sebut steam. Ini proses pendidihan di mana air dalam bentuk cecair bertukar kepada bentuk gas, iaitu wap air atau steam. Ini pada waktu pendidihan. Tengok ni pula, nampak lagi tak? Yang telong tadi, api dah tutup. Nampak putih air, yang putih-putih duduk naik. Tu wap air tu. Tapi ni bukan proses pendidihan lah, sebab dia tak menggelegak lah. Suhu dah bawah 100. Yang ni proses penyejatan pada suhu yang tinggi. Nampak naik. Nampak. Tengok tu. So, duduk sini pun saya nampak. Itu. Tu wap air. Okay. Clear lah. Nanti bila mak masak, aku tengok. Aku akan nampak. Ni pasal apa tunjuk? Ni saya tunjuk gulai pula. Proses kondensasi. Apa dia proses kondensasi? Gas bertukar kepada cecair. Bermakna wap air tukar kepada air. Proses berlaku apabila wap air kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan haba ke persekitaran. Saya angkat tudung poyok tu. Ada air dekat tudung poyok. Okey, tengok lagi sekali. Tudung tu letak. Kamu tengok dekat permukaan tudung tu. Bukan kaca. Nampak tak dia macam kabus tu? Macam kabus. Macam wap. Itulah wap air. Faham tak? Sebab belah di luar ni sejuk lagi pada dalam tu. Jadi titisan air terbentuk pada permukaan tudung periuk tu. Itulah dia katakan proses kondensasi. Waktu masak apa tengok? Tu. Ini lagi satu proses kondensasi. Yang tadi kan, ayam sirap limau tadi, saya keluar, saya letak di luar. Sementara ais tu nak lebur, kamu tengok, kita pegang keliling cawan ni, gelas plastik ni buat basah. Tu bukan ayam sirap limau tu. Dia sebenarnya wap air yang ada di keliling gelas tersebut, dia sentuh dinding bekas yang sejuk tu. Jadi wap air itu bertukar menjadi titisan-titisan air. Ni juga adalah proses kondensasi. Dia bukan main daripada dalam. Tengok air sirap. Sirap tu tak kurang pun. Saya tak minum lagi. Tapi ni semua titisan air ni terbentuk di luar permukaan gelas. Gelas plastik ni. Daripada mana? Wap air yang ada dalam udara. Dia kena dinding tu, dia sejuk. Dia tukar jadi titisan air. Ini juga adalah proses kondensasi. Okey. Saya harap kamu faham antara bagaimana proses-proses ini berlaku. Okey. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe channel Sir Harizal. Bye-bye.